Informasi menarik tentunya mengenai dunia sepak bola. Bersama aku Jasmine Cordilan yang akan nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan. Football Lovers gak kerasa ya, tahun sudah berganti. Itu artinya selain harus ganti kalender, bursa transfer musim dingin di Liga-Liga Eropa sudah dibuka guys. Biasanya jendela transfer musim dingin dibuka selama sebulan sepanjang bulan Januari ini. Kira-kira klub kesayangan Football Lovers nih, ada rencana nggak nih untuk menambah pemain baru? Kembali lagi di Football Paganza. Football Lovers, kita masih ngomongin soal bursa transfer musim dingin ya. Dibandingkan musim panas, klub-klub Eropa biasanya nggak begitu jor-joran nih dalam membeli pemain di bulan Januari. Tapi ada kalanya klub rela merogoh kantong yang dalam demi mendapatkan pemain incaran saat jendela transfer musim dingin dibuka. Football Lovers tahu nggak sih transfer termahal di bursa Januari? Hayo, siapa yang bisa tebak nih? Kalau ada yang menjawab transfer Philippe Coutinho dari Liverpool ke Barcelona di tahun 2018, kalian benar sekali. Ada yang tahu nggak nih tapi nilai transfernya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, nilai transfernya itu adalah 117 juta pound atau sekitar 2,2 triliun rupiah, guys. Ya, nggak berasa nih Football Lovers. Sudah 30 menit aja just menemani kalian semua nonton Football Paganza. Tapi tenang aja, Football Paganza akan selalu hadir setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Tapi sebelum Jasmine dan tim yang bertugas pamit undur diri, saksikan dulu informasi menarik berikut ini. Dadah!